tuding Rusia, Eropa mulai curiga AS di balik ledakan pipa gas Nord Stream. Negara-negara di Eropa dikabarkan mulai berbalik arah dalam sikapnya terhadap kebocoran jaringan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga menyebabkan terjadinya ledakan di dekat perairan Swedia dan Denmark tersebut. Jaringan pipa tersebut selama ini sangat diandalkan untuk mengalirkan pasokan gas dari Rusia kepada para pembelinya di Eropa. Alhasil kebocoran yang terjadi membuat kondisi krisis energi di Benua Biru menjadi semakin parah. Setelah sempat mencurigai Rusia yang melakukan sabotase agar harga gas melonjak, kini sebagian negara UE mulai menyelidiki dugaan lebih lanjut atas peluang keterlibatan Amerika Serikat. Di balik ledakan tersebut, tudingan dilayangkan karena AS dinilai juga meraup keuntungan besar dari krisis yang terjadi. Karena mampetnya, pasokan gas dari Rusia memungkinkan negara paman Sam menjual gas alam cair secara lebih masif ke negara-negara Eropa. Atas spekulasi tersebut, Swedia mengumumkan telah menerjunkan armada kapal selam pada Senin 3 Oktober, lalu ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penjaga pantai bertanggung jawab atas misi tersebut, tapi kami mendukung mereka dengan unit-unit kapal selam yang kami terjunkan, yaitu HMS Belas yang merupakan jenis kepala penyelamat. Ujar juru bicara Angkatan Laut Swedia Jimmy Adamson, sebagaimana dilansir Reuters Selasa 4 Oktober. Bahkan pihak Swedia dalam pernyataan resminya telah menetapkan lokasi ledakan sebagai TKP yang akan diselidiki lebih lanjut. Salah satunya dengan menerapkan zona pengecualian seluas 5 mil laut di sekitar lokasi kebocoran. Curiga Rusia Eropa selidiki kebocoran pipa gas di Laut Baltik. Dugaan atas keterlibatan AS seolah membenarkan tudingan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Rusia, yang menyebut bahwa negara pimpinan Joe Biden itu wajib disalahkan atas kebocoran yang terjadi. Pasalnya Laut Baltik merupakan wilayah yang selama ini sepenuhnya di bawah kendala Badan Intelijen AS. Sehingga Rusia yakin bahwa pemerintah AS mustahil tidak mengetahui ketika serangan tersebut terjadi. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dalam jumpa pers bahwa Washington dapat lebih leluasa dalam meningkatkan penjualan LNG jika jaringan pipa gas tidak digunakan. Karenanya, Zakharova meminta agar negara-negara Eropa lebih objektif lagi dalam melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di Laut Baltik. Bahkan Zakharova juga menyindir pernyataan Presiden Joe Biden pada Februari lalu, tepatnya sesaat sebelum perang Rusia-Ukraina dimulai, bahwa sang presiden seolah sudah berniat untuk mematikan jalur pipa Nord Stream sejak jauh-jauh hari. Mereka Joe Biden pernah bilang, bila kami melakukan invasi ke Ukraina, maka tidak akan ada lagi pipa jaringan Nord Stream 2, tugas Zakharova. Pipa gas bawah laut Nord Stream meledak. Eropa mulai curiga AS. Kecurigaan negara-negara Uni Eropa terhadap Rusia luntur. Mereka dikabarkan mulai berbalik arah dalam kasus kebocoran jaringan pipa gas Nord Stream di Laut Baltik, hingga menyebabkan terjadinya ledakan di dekat perairan Swedia dan Denmark tersebut. Jaringan pipa tersebut selama ini sangat diandalkan untuk mengalirkan pasokan gas dari Rusia kepada para pembelinya di Eropa. Alhasil kebocorannya terjadi membuat kondisi krisis energi di Benua Biru menjadi semakin parah. Setelah sempat mencurigai Rusia yang melakukan sabotase agar harga gas melonjak, kini sebagian negara UE mulai menyelidiki dugaan lebih lanjut atas peluang keterlibatan Amerika Serikat di balik ledakan tersebut. Tudingan dilayangkan karena AS dinilai juga meraup keuntungan besar dari krisis yang terjadi, karena mempetnya pasokan gas dari Rusia memungkinkan negeri paman Sam menjual gas alam cair secara lebih masif ke negara-negara Eropa. Atas spekulasi tersebut, Swedia mengumumkan telah menerjunkan armada kapal selam pada Senin 3 Oktober ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan pihak Swedia dalam pernyataan resminya telah menetapkan lokasi ledakan sebagai TKP yang akan diselidiki lebih lanjut, salah satunya dengan menerapkan zona pengecualian seluas 5 mil laut di sekitar lokasi kebocoran. Dugaan atas keterlibatan AS seolah membenarkan tudingan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh Rusia, yang menyebut bahwa negara pimpinan Joe Biden itu wajib disalahkan atas kebocoran yang terjadi. Pasalnya Laut Baltik merupakan wilayah yang selama ini sepenuhnya di bawah kendala Badan Intelijen AS, sehingga Rusia yakin bahwa pemerintah AS mustahil tidak mengetahui ketika serangan tersebut terjadi. Ini terlihat seperti aksi terorisme yang mungkin dilakukan di tingkat negara bagian. Sangat sulit membayangkan bahwa tindakan semacam ini bisa terjadi tanpa adanya keterlibatan sebuah negara. Dan faktanya mereka mendapatkan keuntungan dalam perang kata-kata yang mereka ciptakan sendiri. Tentang siapa yang harus bertanggung jawab, juru bicara Rusia Dmitry Peskov dalam laporan tersebut. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan dalam jumpa pers bahwa Washington dapat lebih leluasa dalam meningkatkan penjualan LNG jika jaringan pipa gas tidak digunakan. Karenanya Zakharova meminta agar negara-negara Eropa lebih objektif
lagi dalam melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di Laut Baltik. Bahkan Zakharova juga menyindir pernyataan Presiden Joe Biden pada Februari lalu, tepatnya sesaat sebelum perang Rusia-Ukraina dimulai, bahwa sang presiden seolah sudah berniat untuk mematikan jalur pipeline Nord Stream sejak jauh-jauh hari. Mereka, Joe Biden, pernah bilang bila kami melakukan invasi ke Ukraina, maka tidak akan ada lagi pipa jaringan Nord Stream 2, tukas Zakharova. Penyelidikan kerusakan pipa gas Nord Stream oleh Swedia temukan bukti ledakan sabotase. Penyelidikan di lokasi kerusakan pipa gas Nord Stream 1 dan 2 dari Rusia ke Eropa menemukan adanya bukti ledakan memperkuat kecurigaan sabotase besar. Demikian diumumkan Dinas Keamanan Swedia pada Kamis 6 Oktober. Pihak berwenang Swedia dan Denmark telah menyelidiki 4 kebocoran setelah jaringan pipa yang menghubungkan Rusia dan Jerman melalui Laut Baltik dan telah menjadi titik nyala dalam krisis Ukraina rusak pada awal pekan lalu. Eropa yang bergantung pada Rusia untuk sekitar 40% dari gasnya menghadapi krisis energi setelah invasi Moskow ke Ukraina memutus pasokan bahan bakar dalam kebuntuan yang berkelanjutan. Penyelidikan dilakukan terhadap penyebab kebocoran Nord Stream di saat Rusia menyalakan Barat dengan menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan diuntungkan dengan kerusakan tersebut. Washington membantah terlibat dalam kebocoran Nord Stream. Dinas Keamanan menambahkan bahwa ada kerusakan parah pada jaringan pipa gas dan telah mengambil beberapa material dalam lokasi yang sekarang akan dianalisis. Bukti telah memperkuat kecurigaan sabotase besar, tambah pernyataan itu. Penyelidikan TKP yang dilakukan oleh penjaga pantai dan Angkatan Laut Swedia akan melibatkan kendaraan tak berawak, kata juru bicara Angkatan Laut Swedia, Jimmy Adamson. Pipa-pipa itu berada di kedalaman 70-80 meter dan di kedalaman itu Anda menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak, tambahnya. Rusia mengatakan telah diberitahu melalui saluran diplomatik bahwa mereka tidak dapat bergabung dalam penyelidikan.